Fatin Shidqia Lubis lulus kuliah. Ibunda minta dirinya segera menikah. Fatin Shidqia Lubis bersyukur akhirnya lulus dari kuliah. Kabar bahagia ini dibagikan pelantun. Aku memilih setia di akun Instagram terverifikasi miliknya. Jumat tanggal 3 September tahun 2021. Diakui peraih anugerah musik Indonesia dengan kategori penyanyi pendatang baru terbaik 2014 bahwa selama ini ia sering menghabiskan waktu untuk bermain game. Namun, wanita yang dikenal dari ajang pencarian bakat X Factor Indonesia bisa lulus tepat waktu. Serba pink. Dalam unggahannya, terlihat Fatin mendapat karangan bunga berwarna pink. Ia juga mengenakan atasan warna senada dipadu jilbab hitam. Wajah Fatin begitu bahagia atas kelulusannya sebagai sarjana komunikasi dengan gelar S.I.Kom. Alasan, dalam keterangan, Fatin mengaku pernah cuti kuliah. Hal itu dilakukannya karena ia sibuk di panggung musik, lulus di waktu yang tepat. Hahaha, alasan aja padahal ambil cuti. Cari cuan, sama jadi cewek gaming, tulisnya. Selanjutnya selesai kuliah. Fatin kebingungan apa yang akan dilakukan berikutnya. Selanjutnya apa ya? Swipe sampai mentok untuk lihat kode keras mama, sambungnya.